Aktor Verrell Bramastra membeberkan penghalang hubungannya dengan sang mantan Natasha Wilona. Hal itu diungkapkan Verrell Bramastra kepada Boy William dalam tayangan YouTube BW yang diunggah pada Kamis 15 September 2022. Menurut pria 26 tahun itu, Natasha Wilona merupakan sosok perempuan yang sangat memahaminya luar dan dalam. Meski demikian, Verrell mengaku jika penghalang antara dirinya dan Natasha Wilona yakni perbedaan keyakinan yang dianut masing-masing. Meski sudah putus, Verrell Bramastra mengaku hingga kini belum menemukan sosok wanita yang bisa menggantikan Natasha Wilona. Boy William lantas menanyakan apakah Verrell siap menikah dengan Natasha Wilona seandainya agama mereka sama. Dengan tegas, Verrell mengaku siap menjalin hubungan serius dengan Natasha Wilona. Sebelumnya, Verrell Bramastra sempat menjalin asmara dengan Natasha Wilona sejak 2017 hingga 2019. Keduanya pun sempat balikan, namun di awal tahun 2022, hubungan mereka kembali kandas. Meski sudah putus, hubungan keduanya tetap terjalin dengan baik.